Liga Sepak Takraw STL 2020 Division 1. Ketenangan jurulatih Muhammad Futra Abdul Ghani mengawal emosi pemain di gelanggang berjaya membuahkan hasil buat Terengganu Turtles untuk menundukkan Perlis Vipers. Terengganu Turtles diheret ke set penentuan sebelum mencatat kemenangan dalam 3 set. Set pertama, Terengganu Turtles dilihat menguasai permainan dengan baik untuk menang 21-15. Namun, mereka mula hilang arah di set kedua dan kesempatan itu digunakan sepenuhnya Perlis Vipers untuk bangkit dengan kemenangan 21-13. Jurulatih Terengganu Turtles, Muhammad Futra Abdul Ghani yang menyedari anak-anak buahnya kelihatan gugup, berusaha meniup semangat sebelum memasuki ke set penentuan. Akhirnya, Terengganu Turtles kembali menguasai gelanggang untuk mencatat kemenangan di set ketiga 21-15. Terengganu Turtles dijadual bertemu Melaka Titans, manakala Perlis Vipers berdepan masum UPM Knights. Sementara itu, Futra berpuas hati dengan kebangkitan anak buahnya sekaligus menamatkan set penentuan dengan kemenangan. Apabila pertukaran berlaku, menampakkan keserasian balingan antara Ali Mursyid dan juga Tekong Hafizul Ikman memberikan satu keyakinan kepada Alif dan juga Regu, dan kita nampak keyakinan tersebut terus pada set ketiga. Jadi ini menampakkan kefahaman, keserasian itu yang memberikan mereka terus ke depanlah pada set ketiga untuk memenangi set ketiga itu. Sementara itu, bagi pemain apit kiri Terengganu Turtles, Muhammad Afif Jazimi Zainal Abidin, nasihat jurulatih agar jangan hilang rentak permainan ketika dalam gelanggang membuatkan dia lebih yakin untuk bermain. Aku cakap jangan lalai dan jangan beri mudah mata kepada pihak lawan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas perlawanan di stadium tertutup Tasik Titiwangsa.